Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Agung TNJ, cuy. Nah, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya, cuy. Nah, pada video kali ini kita akan buat tutorial lagi cara membagikan foto atau video dari Instagram ke WhatsApp, cuy. Oke. Nah, di sini biasanya kan kalau pada umumnya itu kan kalau kita mau bagikan foto atau video kan kita kliknya gini, cuy. Salin bagikan ke WhatsApp. Nah, di sini kan kalian kan bukan yang gambar yang tadi, bukan gambar yang kalian inginkan, cuy. Langsung gambarnya gitu kan. Tapi kalian dikasih linknya. Nah, linknya ini kalian harus ini lagi, cuy. Harus klik lagi. Kalian tuh harus klik lagi, cuy, linknya. Nah, ini kan kalian harus klik lagi, terus kalian dikasih arahan ke Instagram. Kan bukannya itu yang kalian mau kan, cuy? Yang kalian mau kan foto langsung gitu kan? Ya kan? Ya tak? Nah, kan kita langsung aja ke tutorialnya, cuy. Oke, untuk teman-teman yang mau tutorialnya gini, kalian harus siapkan dulu 3 item, cuy. Yang pertama WhatsApp, Instagram, terus aplikasinya tuh InSafe, cuy, namanya. Tapi teman-teman bisa juga Play Store, install di Play Store, terus itu namanya tuh InstaSafe, cuy. Nah, di sini kalian langsung aja klik install, cuy. Karena kita udah install, jadi nggak usah perlu lagi install lagi, cuy. Jadi teman-teman yang belum install ya, namanya InstaSafe. Itu ini logonya kayak gini ya, cuy. Terus kalau udah kalian save, bentuknya kayak gini, cuy. Nah, langsung ya ke tutorialnya, cuy. Ya. Yeah. Nah, contohnya video sepeda ini ya, cuy. Sepeda ini kita mau bagikan ke WhatsApp, cuy. Pertama-tama tuh kalian harus titik 3 klik dulu, terus kalian salin tautan ya. Salin, terus kembali lagi ke sini, cuy. Ke sini, terus kalian klik tempel, cuy. Terus unduh. Oke. Nih. Ini foto yang tadi yang kita ambil kan, cuy? Ya tak? Nah, kalian udah ada. Terus ada sebelahnya nih, sebelah kanannya ada titik tiganya. Terus kalian klik aja. Terus ada tanda bagikan. Terus ke WhatsApp. Terus bisa deh. Coba ya ke satu saya. Oke. Coba kita lihat di WA kita, cuy. Coba kita lihat dulu ya. Coba. Dereng. Oke, ini kan, cuy. Nah, jadi sebelumnya kan kita kan cuman dikasih webnya gini kan, cuy. Dikasih webnya gini, Instagram gini kan. Tapi setelah kita coba lagi dengan menggunakan aplikasi tadi, itu kita langsung dikasih fotonya, cuy. Langsung kasih real foto yang kita inginkan. Foto yang di Instagram tadi, cuy. Sama, cuy. Ya kan? Nih, awalnya cuman kasih webnya atau linknya. Terus ini kan bukan yang kita inginkan kan, cuy. Jadi teman-teman nggak perlu lagi screenshot foto yang di Instagram, cuy. Jadi kalian langsung aja bagikan ke WhatsApp, cuy. Nah, bagaimana sih, Bang, kalau untuk video bisa nggak, Bang? Bisa banget, cuy. Bisa banget, cuy. Ini kita coba ya, kita coba. Video yang kita mau coba ya yang ini, cuy. Buaya. Coba sama kayak tadi, coba klik lagi salin tautan. Terus kita ke aplikasi. Nah, di sini kita tuh udah otomatis gitu, cuy. Otomatis dia tuh anu sendiri, dia masukkan linknya sendiri, cuy. Ya, kita hanya tunggu 100%, cuy. Nah, udah selesai. Terus kita sama kayak tadi, titik 3.
terus bagikan, terus ke sini ke WhatsApp. Oke, terus ke send saya. Nah, ini kan cuy videonya yang sama persis yang kayak di Instagram. Kualitas videonya juga bagus dan tidak merusak video gambar. Jadi kualitas videonya cukup baik cuy. Kita coba lihat ya. Coba lihat. Nih. Sama cuy, kualitasnya sama kayak di Instagram juga cuy. Jadi enggak buruk-buruk, enggak burik-burik. Oke, cuy, enggak buruk-burik. Nah. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini, semoga kalian terhibur dan bisa ada dan dapat manfaatnya cuy. Oke, sampai sini aja dulu video kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang. Dan teman-teman yang udah subscribe, terima kasih yang udah subscribe. Semoga rezeki kalian semakin lancar cuy. Oke, thank you yang udah nonton sampai habis. Sampai sini aja dulu. Kita next video. Untuk teman-teman yang pengen request tutorial apa lagi yang kita mau review lagi, buat tutorial lagi, teman-teman bisa komen di bawah cuy. Oke, sampai sini aja dulu video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.